Raksasa teknologi Apple tengah menghadapi penyelidikan oleh pengawas persaingan usaha di Jerman. Apple menyatakan membuka dialog untuk menjawab kekhawatiran FCO. Raksasa teknologi Apple saat ini sedang menghadapi penyelidikan oleh otoritas pengawas persaingan usaha Jerman, di mana kantor kartel federal atau FCO menyatakan penyelidikan awal akan menilai apakah Apple mendominasi pasar. Sementara itu, manajemen Apple menyatakan pihaknya siap untuk dialog terbuka dengan FCO untuk menjawab kekhawatirannya. Sebelumnya, Facebook, Amazon, dan Google pernah menghadapi penyelidikan serupa pada tahun ini. Setelah undang-undang persaingan baru di Jerman memungkinkan penyelidikan awal terhadap perusahaan digital skala besar, FCO sendiri mengatakan akan menilai lebih detail dugaan praktek dominasi oleh Apple. Dalam hal ini, FCO mengatakan telah menerima berbagai keluhan yang melihat adanya praktik anti persaingan yang memungkinkan penyelidikan lebih lanjut. FCO juga telah menerima keluhan dari industri periklanan dan media tentang batasan pelacakan pengguna di iOS 14.5. Dalam hal ini, FCO juga akan menjalin kerjasama dengan Komisi Eropa yang saat ini sedang menyelidiki bagaimana App Store mempengaruhi layanan streaming musik. Berbagai sumber, Addicts Channel.